kabar Enel sendiri kan misalnya nggak pakai jasa babysitter ya kalau nggak salah. Kerepotan seperti apa sih? Kerepot banget sih memang gitu. Jadi kalau kayak kerja sekarang kayak lagi siaran aku selalu gitu sama mama papa, mama papa sampai adik. Kontennya kenapa memang kita berdua komitmen untuk nggak pakai jasa babysitter ataupun yang ngasihin anak-anak sama sekali. Kita pengen benar-benar bonding yang kita dapat di sini untuk anak-anak. Paling nggak sih ada ART sih sebenarnya di rumah, sebenarnya sekedar kan di sini rumah ngobrol kan untuk bisa makan ya. Kalau misalnya lagi nggak pergi ya aku sendiri gitu. Semuanya aku berdua tekoran sama suami. Makanya kan suami kerja juga orang-orang soal fleksibelnya, kita nggak yang nggak kantoran yang tuh kalau juga jadi memang kita benar-benar tekoran berdua sanggup lah ibaratku. Kecuali kalau misalnya suami itu tuh kerjanya memang dia kerja kantoran dari pagi sampai sore terus nggak ada yang juga mungkin aku nggak akan sama begitu juga sih masih anak-anak, tapi karena beliau juga kerjanya jauh lebih fleksibel dan makanya kita memutuskan segala kita sendiri yang ngurusin daripada sama orang lain.